Selamat sore pemirsa BPP Jambi, sambut weekend kalian dengan pantengin program Rumah UMKM setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kali ini Rumah UMKM akan kembali mengulik soal makanan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, pemirsa, uniknya ada salah satu toko yang khusus menjual masakan khas daerah Provinsi Bangka Belitung, yakni Warung Makan Mak Ilham. Dan asal tahu saja, toko ini satu-satunya yang menjual masakan khas Bangka di Jambi. Ya, Ibu Zaitun, pemilik warung makanan bernama Mak Ilham ini beralamat di RT20, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Memulai usahanya dari kesuksesan usaha sebelumnya, yaitu Rempeyek Ilham. Dengan kemajuan Rempeyek Ilham tersebut, Ibu Zaitun ingin membuat usaha lain, yaitu usaha warungan. Walaupun sempat vakum, namun ia tak pernah menyurutkan semangatnya untuk mengembangkan usahanya tersebut. Nah, jadi singkat ceritanya, Ibu Zaitun ini membuka warung makanan Mak Ilham dari bulan 10 tahun 2020 lalu. Ada banyak menu yang disediakan dari warung Mak Ilham ini. Mulai dari nasi gemuk, pempek lenggang, seblak, bakso, mie goreng, mie rebus. Dan uniknya, ada menu yang berbeda di sini, atau paling favorit yakni mie kuah ikan. Harganya juga murah meriah loh, mulai dari 10 ribuan saja. Adapun warung Mak Ilham ini dibuka mulai pukul 8.30 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. 3 minggu ini, dalam sehari Ibu Zaitun bisa mengantongi omset hingga Rp600.000. Ini berkembang, saya tuh kepingin dari hasil duit keripik tadi, saya kepingin buka usaha kuliner makanan. Kebetulan untuk Jambi ini kayaknya belum ada seperti mie kuah pakai ikan. Yang adanya kan cuma mie celor, kan itu udah biasa. Nah, di sini saya mencoba inovasi dengan mie kuah ikan. Alhamdulillah saya coba pertama kali buka itu bulan 10 2020. Pelan-pelan saya memperkenalkannya, saya promosi ke teman-teman juga, ke tetangga, minta request mereka gimana rasanya. Mereka rata-rata hampir 100% tuh belum pernah mencicipi mie kuah ikan ini. Alhamdulillah respon mereka enak. Enak karena ada yang sebagian belum pernah makan ikan, tidak doyan makan ikan, tapi mereka suka, nggak ada rasa amisnya. Karena ini yang bikin dia nggak amis, pertama cara kita mengolah. Direbus dulu ikan, habis direbus kan kita giling, kita tumis lagi sampai kering gitu. Nanti biarnya lebih enak lagi, kita pakai jeruk kunci untuk menelisir rasanya. Terus di kuah ini pun kita bikin bumbu kayak bumbu sop. Kita beli aja istilahnya tulang, tapi nggak ada lemaknya. Tulangnya di kuah tadi kita taruh tulang sapi, biar dia lebih perpaduan dengan ikan tadi bikin dia kental gitu, Mas. Kedepannya, ia berharap semoga pandemi cepat berlalu agar dapat membuka lowongan bagi anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Rumah UMKM. Nantikan kami di episode selanjutnya hanya di BTP Jambi, cerdas bersinergi.